Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, kali ini gue pengen ngasih rekomendasi ke kalian, yaitu nih guys, earphone mini TWS Hello GT1. Nah, ini seperti yang kalian lihat nih kardusnya, casingnya seperti ini dalamnya ada kardusnya lagi. Kalian nanti bisa lihat. Ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5, lalu dia bentuknya tuh kecil banget guys. Ini diklaim bisa dibilang suaranya bagus guys. Nah, untuk masalah ketahanan baterainya, dia diklaim bisa bekerja sampai 12 jam. Kardusnya seperti ini guys, kalian bisa lihat. Di sini ada buku manual, terus juga ada kabel charger, dan ini juga ada earbud replacement guys. Ini yang gedenya, yang kecil. Terus kalau yang untuk sekarang dipakai itu yang ukuran medium. Kita langsung lihat ke barangnya guys. Cara ini dia guys barangnya. Kalian bisa kelihatan nggak? Di sini ada tulisan high low ini. Oke. Okay. Dia agak kecil tulisannya, gua nggak gitu kelihatan nih kameranya nangkep atau enggak. Nah terus ini casingnya seperti ini, kalian bisa lihat. Oke, lihat sesaat. Kotaknya ini bisa kita gunakan menjadi power bank untuk ngecas dua earphone ini guys. Jadi kalau mereka lagi dikandangin nih kayak gini, mereka akan dicas sampai penuh guys. Lalu ini ada keterangan bla bla blanya. Nah kalau untuk ukurannya guys, kalau menurut gue sih sangat mungil sekali ya, lagi kalau dibandingin sama jempol jarinya nih guys. Kalian bisa lihat ukuran jempol jari gua nyaris sama kan guys, bedanya nih ya melebar ke samping aja, tingginya sama tuh. Secara dari casingnya okay ya, walaupun ini bentuknya plastik nggak metal tapi nggak berat, jadi gampang untuk dimasukin ke kantong celana atau ke kantong kemeja guys. Untuk cara pairing ya, kita buka dulu seperti ini, lalu kita angkat dua-duanya seperti ini guys. Sini nanti akan ada nih kedip seperti ini. Nah ini tandanya dia kalau kedip seperti itu, dia akan mencari mana yang menjadi nanti itu tandemnya guys, atau pasangan pairingnya HP-nya guys. Nanti berhubung HP gue udah di pairing, jadi ini langsung hilang guys lambang putihnya tadi. Jadi ini udah ke pairing ke HP gue yang Xiaomi juga. Nah di sini gue pengen nunjukin ke kalian ya, kalau untuk nge-pairing ya semua orang juga ngerti ya. Nah ini untuk cara selanjutnya adalah ini bagaimana cara meresetnya guys. Nah jadi pastikan kalian dua earphone-nya keluar kayak gini, kebuka gini, kalian pegang, lalu kalian tahan sampai sekitar 5 detik guys, sampai tanda merah muncul kayak gini. Ini pastikan ini ke atas ya guys biar megangnya enak, ini biar lampunya kelihatan sama kalian guys. 1 2 3 4 5. Nah kalian bisa lihat kan dua-duanya merah nyala. Oke, kalau udah ini kalian harus perhatikan di sini tadi ada tulisan sini L dan R. Nah L dan R ini, L itu left, R itu right. Nah jadi kalau untuk setiap awal kali operasi, ini yang di kanan ini yang kalian harus pencet guys. Kira-kira, nah jadi agak tekan dikit, nah dia langsung nge-pairing lagi guys ke HP gue yang sebelumnya itu, karena HP sebelum itu masih nyimpen. Kadangkala ini pernah waktu gue error, jadi walaupun gue udah pairing tapi tetap nggak connect. Nah caranya gue hard reset seperti tadi guys, sampai itu tombol merahnya itu nyala seperti tadi. Nah kalau untuk penggunaannya di kuping, nanti kan gue kasih lihat ke kalian betapa ini cukup compact, dan kalau bisa bilang kalau dengan sudut tertentu nggak gitu kelihatan ya kalau kita lagi pakai earphone. Jadi untuk noise cancellingnya bagus banget menurut gue, dan juga suara bass di musiknya juga dapat. Jadi gue kalau misalkan lagi dengerin musik santai ini nyaman banget, jadi mengurangi kebisingan sekitar, walaupun tidak mengeliminasi ya guys kebisingan sekitar ya. Dan lagi juga kalau untuk buat telepon, gue sih waktu itu punya pengalaman, ini sih memang agak kurang ya kalau buat telepon. Jadi kadang gue pakai yang sebelah di kuping, yang satu lagi ini di mic ini guys.
Kalau kata si doi sih waktu teleponan sama gue, ya kalau pakai ini suaranya agak kurang keras aja. Padahal gue udah lumayan kencang sih kayaknya gue ngomong. Oke, gue akan kasih lihat ke kalian cara pemasangannya. Oke guys, gue ganti baju nih untuk kasih gambaran ke kalian. Ini betapa kecilnya ini barang masuk ke saku kemeja gue. Nah, kalian bisa lihat nyaris nggak kelihatan kan nih guys di sini. Gue pengen kasih beberapa info tambahan. Ini cara pemasangannya guys, kalian bisa lihat. Ini kalian pastikan pegangnya seperti ini. Jadi kalian jangan nyentuh tengahnya. Jadi tengahnya ini merupakan tombol sensitivitasnya guys. Nih, kita pertama kali kita lurus masukinnya gini, lalu kita pegang atasnya gini. Nah, setelah lurus, setelah di pairing, lalu kita ke belakangin guys, ke kuping belakang gini seperti ini nih guys. Gua dari atas gua ke belakangin sini. Jadi dia akan ngeganjel kuping sini guys. Jadi dia kayak menahan. Soalnya teman-teman gua waktu pakai ini pertama kali dia nggak ngerti, dia malah jatuh ngeplos gitu guys. Nah, kalian bisa lihat kan nyaris nggak kelihatan. Kalau misalnya lurus gini nggak gitu kelihatan pakai earphone guys. Gue pengen kasih beberapa review. Kalau untuk kualitas suaranya ini gue rasa pribadi gue ya, gue kasih skor 8,7. Tombol-tombolnya gue kasih nilai 7,5. Karena kenapa? Yang pertama, dia nggak ada pengatur suara guys. Jadi kalian mengontrol suaranya dari handphone kalian atau input device kalian guys. Untuk tombolnya ini kalau udah di kuping, jari telunjuk gue agak susah megangnya. Jadi kadang gue pakai jempol begini untuk nekan tombolnya guys. Terus untuk tombol selanjutnya adalah kalau kita tekan kanan, berarti dia forward track selanjutnya kalau kita dengerin musik. Terus kalau yang kita pencet kiri, dia akan backward, artinya track yang sebelumnya. Terus kalau kita tekan tahan lama sekitar 5 detik, dia akan mati itu kanan dan kiri. Nah, cuma kalau kalian pas nyalain lagi kanannya ini, nanti pas pertama kali kalian play musik lagi cuman suara ini doang nyala. Nah, berarti kalian harus nyalain yang sebelah kiri. Kalian tahan lagi sekitar 2 detik kalau misalnya setelah itu nanti tadi mati ya. Oh ya, mengenai cara resetnya tadi gue udah salah sebut. Nah, mengenai cara resetnya, kalian dua tadi kalian tekan bersamaan tombol kiri. Jadi dua earphone kayak gitu kalian pencet gini sampai 5 detik, setelah dia mati terus tahan lagi 5 detik guys sampai dia nanti ngeblitznya agak cepet. Nah, itu jadi ngereset total. Jadi gue pernah kejadian itu sebelahnya nyala, di sebelah kirinya gue udah coba pencet-pencet pun gak nyala. Nah, cara ngeresetnya seperti itu guys. Jadi pastiin dulu dua-duanya mati, tahan 5 detik lampu merah, terus ditahan lagi 5 detik lagi dalam posisi yang keadaan mati tadi guys. Nanti dia otomatis akan kereset guys. Oke, nah segini aja dari gue Koyo mengenai ini guys, Helu GT1 guys. Kalau sekarang kalau nggak salah udah ada keluar yang versi Pro nya itu diklaim baterainya tahan bisa sampai 26 jam. Kalau menurut gue sih 12 jam masih udah cukup ya, apalagi kalau kita termasuk ya suka olahraga ya, ini enak banget dibawa lari kayak nggak berasa berat di kuping gitu. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa kalian kasih subscribe supaya gue akan nampilin tayangan-tayangan menarik lainnya. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.